Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Simple Rudy TV. Masak apapun jadi gampang. Nah sahabat, saya sudah bawakan bahannya. Ini adalah ampela. Ampela ini saya akan masak suatu masakan yang sangat legit, harum, dan gurih ya sahabat ya. Nah sekarang hari ini saya akan membuat, yaitu sate ampela gurih legit. Nah kalau merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Semua bahannya sudah siap, langsung aja kita memasak ya. Bumbu yang dihaluskan, pertama ada 5 siung bawang putih, 2 cm jahe, ya. Kemudian lengkuas sebanyak 3 cm, 2 butir kemiri, kemudian 1,5 sendok teh garam, 1,5, kemudian 1 sendok teh gula pasir, kemudian saya tambahkan lagi desaku kunyit bubuk ya sahabat ya, kita masukkan, yaitu 1 sendok teh desaku kunyit bubuk. Oke, cukup. Kemudian saya tambahkan lagi, yaitu ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni, sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya sahabat ya. Kita masukkan juga 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan air 50 ml atau 3 sendok makan air ya. Kita tutup dan kita haluskan ya. Oke, ini sudah halus ya. Saya ambil pancinya dan siap untuk kita rebus sekarang ya. Pertama kita masukkan daun salam ya. Kemudian ampelanya 16 buah yang masing-masing dipotong 4 bagian. Kemudian saya akan masukkan gula merah sebanyak 3 sendok makan. Nah ini nanti untuk menghasilkan rasa yang legit ya. Kemudian kecap manis, ini sebanyak 2 sendok makan. Oke, nah sekarang saya akan masukkan bumbu halusnya ya. Oke, kemudian saya masukkan air 700 ml ya. Oke, ini sudah masuk semua. Oke, ini sudah siap. Kita nyalakan api sedang. Nah, kita tunggu sebentar sampai mendidih ya, sahabat ya. Nah, sahabat ini sudah mulai mendidih. Kita tutup ya. Langsung kita kecilkan apinya. Nah, sekarang kita tunggu sampai menyusut menjadi 40%. Kita tunggu sebentar ya. Nah sahabat, ini sudah 60% menyusutnya, jadi tinggal 40% kadar airnya. Ini siap untuk kita matikan. Kemudian ini sudah kita bisa ambil ya. Ya, ini ampelanya sudah semua ya. Nah ini airnya kita masukkan ke dalam gelas atau sisa ungkepannya. Ya, saya rasa cukup. Nah ini sudah agak sedikit hangat ya. Sekarang saya akan tusuk ya. Kita tusuk seperti layaknya sate, 4 tusukan. Besar kecilnya disesuaikan ya. Oke, kita lakukan sampai selesai semua ya. Habis ini kita panaskan pan-nya, baru kita bakar. Sesekali nanti kita celupkan bumbu yang kita masukkan gelas supaya dia tetap basah waktu disajikannya. Oke, kita panaskan dulu dengan api sedang ya. Sekarang ini kita sudah mulai ya untuk membakar. Kita celupkan seperti ini. Jadi semua bagiannya kena ya. Nanti kalau sisa dari ungkepannya ini masih bisa dipergunakan untuk mengungkep tahu tempe juga enak nih sahabat ya. Ini sambil kita bolak-balik sampai warnanya kemerahan seperti ini sudah cukup ya. Berarti itu kelegitannya itu sudah masuk. Sambil kita lihat ini sudah bagus, kita celupkan lagi. Nah ini waktu panas-panas dicelupkan gini juga bumbunya meresap juga ya. Nah ini sahabat ya, ini legitnya sudah keluar ya. Kita matikan apinya, siap untuk kita angkat. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan buat sambalnya. Sekarang saya akan panaskan dulu minyak kelapa. Jadi sambalnya itu lebih wangi ya.
Nah, kita nyalakan dengan api kecil aja dulu sambil kita menghaluskan sambalnya. Kita ambil cobek. Kemudian kita kasih 5 siung bawang putih. 1 sendok teh garam. Ini kita harus haluskan dulu sampai cukup halus ya. Kita pecahkan dulu. Nah, nanti cabai rawitnya jangan diulek sampai halus ya. Jadi agak kasar-kasar gitu. Tapi bawang putihnya harus halus. Nah, ini sudah halus. Masukkan 25 cabai rawit merah yang gandot ya. Nah, cabainya kita ulek kasar-kasar aja. Aromanya enak banget ya. Ini sudah cukup panasnya. Ini kita angkat, kita siram aja seperti ini. Oke, waktu kita siram, kita ulek lagi dia mekar ya. Nah, ini sambalnya sudah enak banget pastinya. Oke, sekarang saya akan hidangkan personal ya. Ini biasanya orang bisa menghabiskan sampai 10-8 tusuk ya. Ini saya kasih 8 ya, kurang lebih. Siap untuk kita beri sambalnya. Beri sambalnya jangan sedikit-sedikit ya. Karena ini perpaduan legit sama pedasnya enak sekali. Wow. Nah, sudah selesai sate ampela gurih legitnya. Mudah kan membuatnya? Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.